Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilhas Virgini. Dan sudah lama banget ya, sekitar ada 2 minggu lebih kita nggak ketemu ini, kita nggak rekam kayak gini. Dan kali ini teman-teman, saya ingin kita nggak membahas tentang COVID, kita nggak membahas tentang kayak Corona dan sebagainya. Itu kalian sudah, astagfirullahaladzim, masih ada, ntar ya. Gimana nih kabar teman-teman semua? Sehat-sehat semuanya ya? Dan sesuai anjuran pemerintah, kita stay at home, kita nggak kemana-mana dulu, kita cukup di rumah, kita produktif di rumah dengan melakukan hal-hal yang apapun itu. Dan ketika kita melakukan, menginginkan suatu atau ingin membeli sesuatu, kalau bisa pre-order ya order gitu lewat GoFood atau lewat apapun itu ya. Termasuk salah satunya adalah saya membeli sebuah barang dan itu lewat jasa pengiriman. Nah, tapi ini ya, kita harus sterilkan dulu. Ketika barang itu sampai ke kita, kita harus sterilkan dulu dengan cara disemprot disinfektan ya. Tadi udah ini dari ini barangnya. Nah, ini udah baru aja tadi sore dikirimkan sampai di sini dan sudah saya semprot. Ini masih ada bekas-bekas kayak kena air gitu kan. Ini udah disemprot disinfektan. Oh ya, untuk lebih aman lagi, lebih baik kita pakai Tara, pakai ini biar aman terkendali ya. Siapa tahu ya kan, kita harus jaga-jaga, kita harus apa namanya, waspada gitu. Waspada itu nggak ada salahnya. Oke, kita perhatikan contoh, kita tutorial aja ya. Oh ya, ini untuk menutupi ini juga karena ininya udah nggak terawat, karena nggak ada yang merawat. Ya pokoknya itu lah. Nah, ini disepetin dulu, terus pakai masker terlebih dahulu biar hati-hati. Mohon maaf kalau suaranya agak gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, demi keamanan. Oh ya, sebelumnya mungkin bisa minum dulu. Ini minum susu ya teman-teman, susu dicampur madu, tapi nggak bisa minum ya pakai masker. Salah ya. Oke. Nah, kita akan unboxing barang ini, apa isinya ya? Isinya apa ya kira-kira? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bentar, ini perlu tak lihat di sini. Nah, ini keto ini ya, nggak apa-apa. Nah, ini ada susu yang tadi saya sampaikan, terus ini ada disinfektan tadi yang udah saya semprotkan di sini. Tapi ini nggak boleh ke sini ya, karena nanti bisa keracunan. Oke, taruh sini aja biar kayak aduh. Mohon maaf. Oke, langsung aja kita lihat, kita buka. Dari Ninja Van. Ninja Van ini apa? Nggak tahu. Dari nanti kita lihat produk apa ya yang ada di dalamnya. Ini nanti dipercepat ya mbak. Oke. Kita buka. Ini mana sih? Nah. Singkirkan dulu aja lah, tadi pada kena ini. Isinya ini masih terlihat ada air airnya ya, ini karena disemprot tadi, dia sudah disemprot disinfektan. Wah, ternyata ini saudara-saudara apa ini, kayak untuk jadi ini kayak semacam buat inilah melenturkan menegakkan bahu gitu biar nggak bungkuk gitu, karena kan sering di depan komputer tuh kayak gini teman-teman. Ini cuma segini ukurannya L. Ini menyesuaikan, jadi ini ukuran L ini kayak menyesuaikan ini sih, berat badan ya, bukan tinggi badan tapi berat badan. Kita akan lihat. Wah, bentuknya kayak gini. Ini harganya sekitar 100 berapa itu, sama ongkos kirim, sama COD-nya itu sih, totalnya itu 104. Ini 204 nih, 204. Nah, ini nih. Nah, ini bisa fokus nggak sih? Nah, itulah. Nah, ternyata barangnya kayak gini. Oke, langsung aja kita mau coba. Kayak gini ya, teman-teman. Oke, sebentar, kita akan langsung coba aja. Ini berarti harus dicopot ya, biar kena banget gitu. Ini kan kelihatan ya.
Ini kan kayak gini, biasanya kan kayak gini. Agak sedikit. Nah, biasanya kan kayak gini nih. Nah, ini kan kayak bungkuk banget ya. Ini kan kelihatan bungkuk banget gitu. Terus biar enggak bungkuk itu nanti gimana, Cang? Ini kan kondisi biasa, enggak dipaksa-paksa kayak gini. Nah, ini kondisi kayak gini. Jadi ada kalau ininya kayak lengkung gitu, kayak bungkuk gitu. Nanti kalau dibiarkan lama-lama mungkin enggak baik juga gitu kan. Nih. Nah, kita akan coba ini. Makanya gimana ya? Ini masih di sini dulu. Ribet ya. Jadi ini bisa dipas kayak di dalam baju juga bisa atau di luar baju kayak gini. Nah, di luar baju nih. Ini ternyata bisa diulur ya, ditarik. Nah, ini juga bisa ditarik mungkin. Jadi kalau ini diatasin, ini semakin sedot. Kalau di kebawahin berarti semakin mendot. Ini berarti. Biasa aja sih atau masih kurang kenceng? Mungkin agak keras sedikit. Tanya lagi nih. Kurang serot nggak sih? Ini udah sampai atas lo, ini harus sampai atas. Terus, ya dengan gini. Ini untuk kalau misalkan yang kita mau gemuk ini kan ini kayak sakit kayak ketarik. Jadi emang kita harus segini. Jadi ini kayak biar kayak diingetin gitu. Lumayan sih. Nyaman sih maksudnya enggak. Kalau lama-lama kalau misalkan kita lama-lama nanti gini. Tuh ini langsung kayak nahan gitu loh, kayak narik gitu. Terus ini nanti kayak kita harus diingetin lagi buat kayak gini biar kalau nyamannya kan kayak gini. Nah gini, nah, mungkin nah gitu sih, cuman kayak gini dong. Kayak pakai ransel lumayan lah, tapi mungkin ini ukurannya harusnya aku pakai yang S ya. Tapi kan kalau di untuk menentukan pilihannya ini kemarin itu ini sih tergantung berat badannya, yang kayak semacam 45 sampai 50 itu pilih yang L, kalau di bawah 45 itu yang S gitu. Terus ada yang setelah L apa SL, SL itu yang beratnya lebih dari 50-an. Ini sih paling kayak jadi kayak pakai ransel. Minimal ini tuh kayak narik itu. Mungkin itu teman-teman.
begini. Ini yang tadinya kayak gini, maka bungkuk ini ditekap gitu loh. Iya benar, aku harusnya pakai yang M. Tapi itu di keterangan yang di tokonya itu sesuai dengan berat badan, bukan berat, bukan ini, bukan tinggi badan. Harusnya kan tinggi badan ya. Salah nih. Misalnya ukurannya S, kalau ukurannya L, apa? Atau maksimal sih sebelum. Karena ini kan jadi kayak agak sedikit kendor gitu. Ininya sih. Seharusnya bisa ketarik ke sini, atau nanti mungkin pakai jarum aja juga bisa. Kan nah di sini saya bisa di sini, itu mungkin agak lebih dikencang lagi. Tidak sih, oke jadi itu teman-teman. Nah, mungkin ini nanti karena ukurannya nggak begitu pas, ternyata ini nanti paling aku jahit di sini biar agak kecil, di sini juga biar lebih menyesuaikan gitu, biar maksimal gitu. Terus ininya juga dikasih jarum gitu ya, mungkin jarum itu buat. Oh ya, ini di sini ternyata ada ini loh, kayak apa ya, kayak bulat-bulat ini, kayak pil gitu. Ini mungkin kayak semacam energi magnetiknya, elektromagnetiknya itu biar kayak menambah daya ini, membenturkan tulang ini biar lebih memancarkan energi-energi positif gitu mungkin. Oke, mungkin itu. So, makasih ya udah nonton video ini.